dengan izin Allah itu sebenarnya ada kalanya itu ada unta yang bisa bicara, ada pohon aja bisa berbicara lah. Pada zaman Nabi itu, dan itu didengar orang banyak, bukan kayak cara saiki nek misalnya ono sapi ngono terus takoni karo dukun opi kowe ngopo njaluke terus sapine oh terus wah sapine kuwi njaluk roti ngono orang ngono kuwi ngono lho. Lagi memang ada-ada dukunnya itu kan ngono. Pi kowe karepmu piye pi? Oh, wah sapine ngar nguyuh. Kabar kuwi yang nguyuh tenan lagi iki kebetulan saja kan ngono to. Wah sapine arep mati. Begini ra mati-mati terus dibelah ra dukune. Ya sudah mati. Ya, bukan begitu tapi bisa mengucapkan dengan dan itu ya banyak yang melihat dengan mata kepala sendiri. Ning wis ngono wae ya ternyata ya tidak semua orang pada waktu itu mau masuk Islam ya padahal sudah ada bukti-bukti seperti itu. Nah, persoalannya itu bukan masalah terbukti atau tidak terbukti, persoalannya itu mendapat hidayah atau tidak dari Allah.